bersama saya di channel Artis Milenial. Saya Nela. Saya siap menghibur hari-hari Anda dengan semua informasi-informasi unik dan menarik, fakta-fakta yang sangat hot dari anak-anak di Adang Lida. Jadi, di video ini saya akan membicarakan kembali hal-hal unik dan menarik, info-info dari anak-anak di Adang Lida, termasuk update terbaru dari mereka. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Karena semua itu gratis. Tonton sampai selesai dan jangan skip video ini agar tidak salah paham. Dan satu lagi, jangan skip iklan, oke? Kalian juga bisa follow sosial media aku yang udah aku cantumkan di deskripsi di bawah. Dan kalian juga bisa subscribe semua channel-channel pendukung yang ada di bawah juga. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak berikut ini. وجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسين يا رب لنا الخلق فالأبد بأخلاق سبق ولكن أيها untuk apa kita bertahan kalau hanya mencari pembuktian pucuk di cinta ulam pun tiba kata pepatah ku butuh cinta kamu pun datang aku bahagia pernah merasa sakitnya cinta hati kecewa lalu kau hadir aku terlena tiada berdaya bunga yang layu kini mekar kembali kau siram dengan cinta sepenuh hati ditinggal nikah ku lepas dengan ikhlas gantinya kamu ikhlas membawa berkah hariku yang terasa sunyi Ramadan berkamu ku tunggu angkat musibah serta ibuku
hancur hatimu melihat semua gambar ini yang tak bisa kuulang kembali. Tuduhlah aku sepuas hatimu. Mati pun rela, asal jangan kau hina. Aku menjual cinta karena rupiah. Jangan pula kau katakan diri ini tak beriman. Oke, itu dia tadi semua keseruan-keseruan dan keunikan-keunikan dari anak-anak Dea dan Lida. Gimana? Apakah ada idola kalian? Silahkan kalian komen di bawah, tapi jangan saling bully. Karena bully-membully termasuk perbuatan yang tidak saya inginkan yang ada di komentar channel ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe karena semua itu gratis. Tetap jaga diri, jaga jarak, stay safe and healthy, tetap produktif di rumah aja. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa ya subscribe yang banyak dan nonton terus.